Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya Rana Cure di channel Autoclick. Kali ini kita akan mereview sedikit motor yang baru datang. Menarik sekali untuk di review. Yuk kita langsung cek motornya. Nah, di samping saya ini ada motor Vespa PBB Prancis tahun 61, pembuatan tahun 61. Ini termasuk motor yang rare juga ya, yang masih sangat langka karena ini berbeda dengan PBB-PBB yang lainnya. Detailnya juga ini masih utuh ya, masih sangat utuh. Terus suratnya masih komplit dan akselerasinya masih enak lah buat dipakai harian maupun touring juga masih oke. Nah, kita sekarang akan membahas speknya. Pertama dari headlampnya, ini headlampnya headlamp siam tengah original dan ring lampunya juga sama siam. Terus emblem pacoretnya akrilik import. Terus bannya saya pakai Michelin S83, depan belakang baru ya. Terus karet-karet ini pakai metal flash buatan Thailand import, dan joknya pakai jok model bibir tipis. Ini semua body set original, termasuk tatakannya, ini tatakan jok masih original. Dan stop lamp ini pakai siam grabbernya GS. Terus ini speedonya masih original ya, original fungsi, cuman belum dipasang kabelnya. Kemudian klakson ini saklar, harusnya pakai saklar gantung kalau buatnya, tapi ini pakai saklar super, masih berfungsi dengan baik. Terus spion juga masih mengusung ke originalitasnya pakai spion ini. Terus kaki-kaki ini depan belakang masih original, masih enak, masih nyaman. Nah, ada satu yang menarik. Kalau PBB yang biasa sama PBB Prince itu bedanya di kepala babi ini di dalam. Kalau PBB Prince ini berbentuk Vespa Latin gitu. Kalau PBB biasa nggak ada logo Vespa Latinnya. Terus ini tepongnya masih mulus, masih kelihatan bohai gitu ya, si utut. Oh ya, terus yang perbedaan PBB biasa sama PBB Prince itu ada di rengkesnya juga ya. Kalau PBB Prince ini logo di rengkesnya Vespa Latin, bisa dicek sendiri. Vespa Latin itu salah satu perbedaan. Kemudian ada di tepong kiri. Nah, kalau PBB Prince itu ada dudukan aki, kalau PBB biasa nggak ada. Itu. Dan kunci lehernya juga masih berfungsi ya, masih berfungsi dengan baik, dan ini masih original. Terus kita bahas soal mesin. Di sini ini mesinnya masih
bawaan pabrik ya, cuma ini magnetnya udah pakai PBB yang tahun 64-an lah. Mesinnya masih original. Oke, kita sekarang tes mesinnya ya. Sekali selah langsung hidup. Dan ini mesinnya masih sehat ya. Siap gas aja pokoknya. Bisa buat harian boleh. Touring pun siap gaspol. Kita tes lampu stop lampnya ya. Lampu stop lampnya masih berjalan dengan normal. Lampu depan masih fungsi, nyala. Klakson. Langsamnya juga masih enak, masih ngetuk. Oke, sekian review singkat tentang motor PBB Prince ini. Bagi yang berminat, boleh dicek nanti di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga IG Rana Cure. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.